Circus weg, er wird's mehr! Bang! Si Gorilla AA Utap! Si Kasepa Utap! Selamat datang kembali di channel gue kali ini. Dan di kesempatan kali ini gue sudah bersama dengan... Si cantik Edira. Di kesempatan kali ini gue sudah bersama dengan... Edira Kalistehan! Jai! Itu. Mantap. Itu trademark kamu. Jangan dirubah-rubah, anjaynya itu udah paling anjay, jadi nggak usah dirubah-rubah ya. Karena sudah bersama Indira, berarti kita mau... Masuk neraka! Lagi! Selamat datang di konten Try Not To Laugh, di mana Autap dan Indira mengajak kalian, para penonton, para Utafelas dan Femlista untuk bersama-sama... Masuk neraka! Karena menertawakan orang lain! Tapi sebelum masuk ke kontennya ya, sebelum masuk ke videonya, Autap nih baik banget gitu. Jadi Autap memberikan kalian kesempatan buat teman-teman yang belum bergabung ke squad Utafelas, di mana itu adalah squad paling kece semasyarakat Indonesia dan juga Wakanda ya. Wakanda juga, Wakanda enggak ada apa-apanya sama Utafelas. Jadi Autap memberikan waktu 5 detik untuk klik tombol subscribe yang kayak di bawah ini, dimulai dari sekarang. 1 2 3 4 5. Oke, sudah subscribe, sudah cukup. Waktunya habis. So, enggak usah pakai banyak bacot. Langsung aja kita try not to laugh. Oke, jadi yang pertama ini sepertinya orang lagi naik motor ya. Lagi nyelam mungkin ya. Coba kita play aja ya. Betul. Siap? Siap. Oke. Oh. Oh, bahasa apa nih, sayang? Meksiko ya? Eh, motornya Jupiter Z kayaknya. Wah! Allahu Akbar. Aduh, lagian, lagi itu aja juga tengenya keterlaluan. Aduh, aduh. Aduh, ngilu. Itu tuh biasanya ya, kalau jatuh kayak gitu, ya apalagi direkam di video, ditonton temennya, itu sakitnya nggak berasa, sayang. Betul sekali. Sakitnya nggak berasa. Wah, serasa semua dari sekujur atas kepala sampai ujung kaki tuh kebal. Kebal. Nggak berasa. Nggak masalah. It's okay. Jatuh tuh. Oke, nggak sakit, no problem. Di sininya, di hati, di sini nih, di sini. Aduh, dalam hatinya begini. Anjay, gue malu banget, goblok. Ya Allah, malu gitu. Terus kayak rasanya tuh pengen tuh ada aspal deket, mukanya pengen digosok gitu di aspal, biar hilang, biar berubah gitu. Wah, itu kalau udah kayak gitu tuh, muka mau ditaruh mana? Lagi juga gayanya tinggi banget. Itu kamu bisa nggak sih bawa motor kopling kayak gitu? Belum pernah nyoba. Kamu kira-kira tahu nggak, ada gambaran nggak, kenapa kira-kira dia bisa toto ngetril gitu, padahal tadi dia sempat geber tuh. Kenapa gigi. Tuh masuk gigi, berarti koplingnya dilepasnya tuh langsung gitu ya. Jadi loncat. Padahal itu dia kalau nggak panik itu tinggal pencet lagi koplingnya setengah gitu, terus ya rem itu bisa dikontrol sebenarnya. Mau ngedrag, mau ngedrag kayak mantannya Indira dulu yang ngajak ke CNN. Ya, CNN. By the way, Indira dulu pernah punya mantan alay yang suka trek-trekan di CNI, dan Indira diajak. Indira pernah cerita. Ketik di komen di bawah ya, tulis gini, mantannya Indira alay, Indira juga alay. Lanjut! Itu tapi namanya pembelajaran. Lanjut ya, yang kedua ya. Apa bacanya? Di sini ada yang mencintainya. Apa? Di sini ada yang mencintainya, apa adanya enggak? Ku mau cari cowok baik. Wah? Aku mau cari cowok baik-baik buat dijadiin pacar. Lah kan lu cowok. Jadi dia humbling. Tuh poni rapi banget pakai garis kayaknya ya. Bukan, kan pakai garpu kayaknya deh saya. Gini ya? Iya, jadi rata gitu. Baru banget habis mati nih. Iya. Mata merah ya kan, senyumnya. Bang. Ada enggak? Coba ditanya ada enggak? Is gila. Enggak, tapi aku masih ngerti micin. Aku masih kurang ngerti sih ini dia maksudnya ngomongnya bahasanya apa. Kalau teman-teman ada yang ngerti, tulis di comment box di bawah ya. Mungkin ada alay, aku tahu. Mungkin teman-teman ada yang lebih alay gitu, ngerti bahasa sesama, boleh tulis di comment box di bawah ya. Itu artinya tulisannya ini, Bang, tapi kayaknya mungkin enggak ada yang mau ngaku sih ya. Iyalah. Ntar dibilang alay. Oke, lanjut yang ketiga ini, kita masih bisa tahan. Coba kita tiru ya senyumnya. Nanti tulis di comment box di bawah siapa yang paling mirip. Pak. Ya, udah pasti kamu sih. Soalnya kalau aku kan ganteng. Ini kurang ajar. Kamu mau jelek. Oke, yang berikutnya ya. Oke. Di airport. Lagi nunggu bagasi. Ini kayaknya di Jepang ya. Ini lihat orangnya. Bingung. Ya Allah. Ada sushi. Kayak ini sushi bar. Lah, enak juga. Jadi maksudnya nunggunya lama nih, mohon maaf. Jadi dikasih sushi. Ini
konyol sih yang naruh. Konyol banget sih, bawa-bawa ya. Wah itu, gak bisa tahan gue guys itu. Ini soalnya konyolnya tuh, levelnya tuh konyoles gitu. Kalau bahasa Inggrisnya tuh konyoles itu. Jadi yang udah most konyol, yang udah paling konyol ini. Konyolnya pake saraf. Iya. Halo, gue konyol. Nah, gitu-gitu deh. Itu udah most. Itu udah most konyol banget deh tuh. Halo, gue konyol. Sekarang gue lagi ada di Gunung Bromo yang banyak promo-promonya. Nah, ini temennya, jangan-jangan yang naro dia nih. Dia ke Jepang, dia naro sushi, anjir. Ini kan orang kayak lagi nunggu gitu kan. Aduh, harap-harap cemas gitu kan. Bagi si... Iya, koper saya mana ya? Koper saya mana? Wah, apa tuh? Dilihat sushi. Lumayan, kalau aku disitu langsung ngaku banget. Satu sashimi tuh ya. Eh, bukan. Eh, sashimi ya bener. Sashimi satu kayak apa, idako. Cuka idako kali. Oke, lanjut yang berikutnya. Pancasila, satu, takut. Apa satu? Peradaban, ada gak? Ya. Ketuhanan yang maha besar. Dua. Keindahan, ada ya. Kemanusiaan yang adil, dan peradab. Ya. Kebersihan. Ini peraturan apa yang dia ingat ya? Ya Allah. Eh guys, gak boleh gitu ya. Kita tuh harus apa? Sama Pancasila. Itu dasar dari negara kita. Apalagi kalian kan setiap hari Senin kan pasti dibacain pas iya, lagi upacara. Kan? Pelajaran PPKN juga betul. Sering. Masih ada enggak ya pelajaran PPKN? Masih ada ya? Bukan PPKN namanya. Apa sih? PKN. Atau apa ya? Warga negaraan. Kalian harus mencintai Indonesia jadi harus hafal gitu loh Pancasila. Kebersihan ya. Keindahan itu dia kayaknya baca ini visi misi. Bukan, itu makanya SOP OB dah. Atau cleaning service. Iya ya. SOP-nya tuh ya apa menjaga kebersihan, keindahan. Iya. Aduh si bapak nih. Ada aja. Tapi ya kita menghormati ya orang tua mungkin udah pikun ya. Jadi kayak ya nggak apa-apa lah lupa dikit kalau udah seumuran dia. Kalau yang kita harus inget nggak boleh kayak begitu ya. Lanjut masih bisa tahan ya yang tadi ya. Iya. Sekarang ini. Abang dulu nggak boleh nangis nggak? Nggak nangis. Terus abang janji nggak sama baba? Janji baba. Janji. Yakin. Yakin nggak? Ya udah dihapus air matanya. Ya. Ya Allah. Itu bapaknya siapa Barbar sih? Baru mulai TikTok itu udah. Bawa dong, kasihan. Mana lagi di proyek? Iya lagi, nangis di lab lagi. Dia niru yang itu ya, yang video Tantan, yang Tantan. Anak oh Tantan. Itu Tantan. Bukan, yang main di sawah, main di kebun, iya. Orang Medan. Iya. Diomelin sama ibunya. Siapa yang ngajak gitu? Iya, siapa yang ngajak yang sampai yang begitu. Yang tolol kali aku mah, yang iya. Itu yang palanya dikebu-kebu. Ada kurang yang di ada iya benar yang itu. Dia niru. Eh mirip sih sama bapak ini. Ya Allah, jangan anaknya. Maksudnya mirip asli dah. Maaf dah yang itu enggak bisa tahan dah. Lanjut ya. Next nih, kita masih banyak nih yang bisa dijadiin bahan untuk masuk neraka ya. Siap? Let's go. Oh. Ya, menjadi bahasa Jepang. Tapi jadi keren sih. Iya sih. Kalau menurut aku itu tapi jadi mulutnya tuh pas ya. Iya. Keren ya. Ngepas-ngepasinnya tuh keren sih. Jadi kayak Crow Zero, jadi kayak anime gitu. Iya. Terus kayak film, kamu tahu Crow Zero enggak? Yang anak sekolahan yang tawuran-tawuran mulu itu, yang film Jepang gitu. Wah, itu ya kayak gitu pas ngajakin berantem. Boleh, Bo. Wah. Ayam nyesan. Kusah. Ini subur ya. Tapi jadi keren, gak jadi alay kan itu kan tadinya si dia tuh yang kayak gitu kan alay. Sekarang kita lanjut, masih banyak. Ayo satu lagi nih, yo. Oke. Ya. Ya. Wacot lu katanya. Masih lanjut. Woi mentalnya mantap. Adalah kucingnya. Wacat lu. Wah. Digaruk mukanya. Ya Allah. Kamu lihat terakhirnya. Tadi dia masih nyium loh. Serius. Dia masih sempat nyium. Nih, lihat. Wah, mukanya udah ceria banget nih awalnya, guys. Nih, lihat nih. Lihat. Dipukul. Enggak gini. Lihat. Iya. Eh. Oh iya, kiss bye gitu kiss ya. Kiss bye. Astaga.
Astagfirullahaladzim. Wah, wow, mentalnya mantep sih tapi nih anak nih. Lanjut. Emang TikTok tuh mengubah segalanya sih ya. Pokoknya halangan rintangan tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran lah bagi dia. Itu malah lagi kerasa. Udah lanjut itu enggak kuat gua yang itu. Nah ini TikTok lagi. Wes gila lu. Wow. Woi. Woi. Bisa deh, yang kedua. Serem sih. Tadi dia sempat pakai wig ya? Iya. Apa rambutnya diginiin? Enggak aja orang. Kayaknya pakai wig deh. Dari awal aja dari awal. Cerita malu-malu gitu kan. Woi. Nah, ini kan enggak. Nah, ini wig kan. Enggak rambutnya. Oh, digituin ya. Ya Allah. Yang mana kakak ini? Oh, serem banget ya. Gila. Enggak, dari awal udah serem sih kayak gendro dari awal. Oh, kamu masih kuat enggak sih? Masih. Lanjut ya. Lanjut. Lanjut guys. Aduh, ini udah Sari parah banget sebenarnya. Muah pokoknya dah. Aduh, nih ya, apa nih? Yo. Salim sama Pak Guru. Dia ngapain? Ya Allah, anaknya patuh bagus. Ini mendengarkan nasihat orang tua. Betul, harus saling sama yang lebih tua. Iya, kalau sama orang tua kamu cium tangan. Oh iya mah gitu. Ini lebih tinggi soalnya. Lebih tinggi pakai peci. Betul, disangkanya Pak Guru. Pak Guru. Ya Allah. Kata mamanya, mamanya bukannya jangan deh, bukannya gitu. Anak pinter gitu kata mamanya. Aduh, ini bisa mengarah ke musyrikan ini kalau kayak begini ya kan? Menyembah berhala ini. Betul, lama-lama. Aduh. Ini definisi menyembah berhala semenjak dini. Nah, ini nih. Sayang cedak rumah pada. Lanjut ya? Iya. Masih lanjut. Oke. Aduh. Lagi. Woi. Wah. Kerudung dan konde adalah segalanya. Ya Allah si ibu. Aduh, emang gak ngeri jatuh apa malah? Ya Allah. Sekarang tuh kalau kayak gini tuh fungsinya di mana sayang? Ya Allah. Lah yang penting mah dilihat Pak Polisi pakai helm. Ya enggak juga lah kalau kayak begini mah ditilang juga. Ya kan bagi dia sayang. Ya kan kita enggak tahu pola pikirnya dia. Tapi makanya polisi pas ngeliat gitu dalam hati gini, ah gua nilang yang waras-waras aja lah. Iya. Ya terserah lu dah. Ya Allah. Dicangklongin kagak. Ya enggak umat. Nancep juga kagak gitu loh. Wah. Lanjut. Ya. Ya. So friends. Ya. Asshole. Dark jokes itu mah. Kan lagi sakit enggak bisa. Gak bisa dong. Parah banget. Bisa dicopot terus ini patah lehernya. Jangan dong. Lanjut ah. Ya. Gayanya selangit. Aduh. Wah, itu auto panik sih. Aduh. Wah, itu auto panik itu. Kok krempar, aduh. Itu langsung keringet dingin tuh aku yakin. Ya, itu nyambungnya lagi gimana ya? Ya enggak bisa orang dia aja ngejar nih, ulang aja. Dia ngejar, mikir dikejar sama dia. Wah, gila. Ya, wes ya. Ya. Wah, ya, masih begini lagi. Iya kan? Masih closing. Ya Allah. Ih, mantap ya. Aduh, malunya sih itu. Panas. Gimnastik itu dia. Ya Allah. Panas dingin itu dari atas sampai bawah, ya, aku yakin. Wah, sampai backstage juga. Masih jujur-jujur, ya Allah. Wah, itu kayak bisa nggak visanya dipotong tapi itu jangan ditayangin. Ya nggak bisa, itu live. Kalau mau ini, minum kapsul penghilang ingatan. Iya, kalau nggak itu Men in Black datang pakai kacamata. Cing, gitu. Semua lupa. Tuh buat teman-teman yang beatboxer juga enggak usah banyak gaya ya kalau lagi perform ya ntar takutnya begitu. Ya, ya gila. Lanjut ya. Lanjut. Masih kuat ya? Masih. Let's go. Hi guys, hi. Oh, seru lihat. Ya Allah, kasih. Dia punya skill baru. Wis mantap. Ibunya ngeliat ini. Wis mantap. Mampus. Oh, dipanggilin aja jawab. Ya digebukin. Wah, adanya kabur. Ih, mampus. Ih, di bawah kameranya. Ya Allah. Dia lagi laki-laki, ngapain tuh gitu-gitu. Itu cutting, sayang. Oh, cutting. Cutting, itu. Lagi lentur banget bayangnya. Ya, yang kayak gini-gini masih satu aliran. Dipanggil sama ibunya, tolong gak? Iya, kayaknya dari awal dipanggil deh nih. Tuh. Oh, iya. Tuh.
Ya Allah. Udah ditengok lah dia. Ini dengerin nih, dipanggil dengan nengok kata dia. Panggil tak jawab. Wah. Adenya, iya. Ya, HP-nya deh, HP-nya. Iya. Aduh. Jahat sih adenya ya. Iya. Tapi adenya mirip itu dah, adenya Talilintar dah. Mirip. Lanjut. Masih kuat ya? Masih. Ayo sikat, Bos. Bos. Ya Allah. Ya, bisa jilatin lagi. Dengar enggak kamu? Kunaon, A? Emang ya? Coba ya. Dengar ini. Nah, udah. Orang lagi joget asik-asik ya. Aduh, dia jatuh. Dimik, unah-unah. Semuanya udah denger. Aduh, astagfirullahaladzim. Orang tuh ada-ada aja ya. Lanjut ya. Ya. Eh, hey, gila. Weh, mirip Mbak Nining. Mbak Nining, gak semua orang tangan ini. Iya, ada pembantunya ini. Ya lu. Wah, bawa. Sapu. Ya Allah, si Nyai kesel. Aduh. Buat yang nggak tahu ya, Mbak Nining itu dulu asisten rumah tangganya Indira. Mirip kayak gitu. Ya, makanya kayak gitu-gitu kan. Bukan sama. Biasa makan itu Mbak Nining. Iya, biasa makan bunga ya katanya. Makan whiskas. What? Okay. Sama makan bunga kan katanya melati ya, kan? Sama whiskasnya dikasih cabai rawit. Huh? Enak. Makanya rambutnya lebat. Kayak gini nih. Persis banget. Cantik. Panik. Wow. Kesapu anjir. Pasir, kemasukan air ya. Lanjut ya, let's go. Woi, one, oh, manual two, nih, three. Manual. Asik. Ih, ya. Jorok. Ya. Ih, dikasih ludah. Diludahin, aduh. Wah, ini brengsek sini orang. Oh, nggak kena. Kayaknya berarti di sekongkolan tuh sama temen yang itu. Ih, jorok banget. Badannya orang di parah dah, aku sih kesel sih. Aduh, digituin, gue lewetin ke mukanya langsung. Dijelin lu, buset. Oke, nya aku tampol dah langsung dah kalau kayak gitu. Gak lucu soalnya, kayak ngeselin itu mah. Yaudahlah, itu mah. Emang orang ada-ada aja ya. Lanjut ya. Oke, ini yang terakhir nih ya guys ya. Sepertinya lucu. Ya Allah, sampai dilepeh. Buset deh. Ya Allah, sampai batuk. Ya Allah, keserok. Ya Allah, meninggal anak orang. Ya Allah. Ya Allah. Enak juga dia melihatnya. Ini. Kamu takut gak sih? Takut sih aku. Aku pindah langsung. Wah. Berubah mukanya langsung. Takut salting ya. Ya Allah, gua gimana nih? Kabur ya. Yang ceweknya sampai didorong ya. Ya Allah. Saking takutnya dia kabur. Yang ceweknya ditumbalin. Tapi aku kalau ada cowok kayak gitu juga takut sih. Takut ya. Cewek, iya. Kayak terlalu binal gitu ya. Kayak terlalu ganjen gitu, terlalu genit. Ya mirip-mirip kayak yang kemarin Indira disamperin lah di gym. Disamperin wibu. Ceritain dong gimana ceritanya kamu bisa digodain gitu. Gak mau ya, jangan. Jadi kemarin gue nge-gym bareng sama Indira, tapi gue harus pulang duluan karena gue mau ngajar di sekolah beatbox, sudah agak telat. Indira sisalah nge-gym sendirian gitu kan. Tiba-tiba disamperin gitu kan, ditanya main apa segala macam. Pokoknya iseng. Ada hal yang tidak bisa kita sampaikan di sini ya. Agak gimana gitu, agak menggelikan, agak menjijikan, tapi ya udahlah, itu juga namanya hidup ya. So, kalau misalkan kalian suka sama video ini, klik tombol like sebanyak-banyaknya supaya gue makin semangat untuk bikin video-video review meme-meme yang lebih mengasihkan, yang lebih seru, yang lebih cringe, yang lebih fail daripada yang barusan. Ya walaupun itu semua kita tuh kayaknya enggak ada habis-habisnya ya bahan ya. Karena ya Allah, ada aja gitu orang tuh tingkahnya tuh di internet ada aja gitu. Tapi teman-teman juga boleh loh kalau misalkan mau berkontribusi gitu, misalkan kalian pernah nonton videonya di Instagram atau di YouTube, boleh mention gue di Instagram gue di @gustavode, sama Indira di @indira_kalisteha.
kali STH-an. Nanti akan gue terus di bawah, mention aja atau kayak kirim ke DM kita, bilang, "Bang, review nih di channel lu yang berikutnya," gitu. Maksudnya di video lu yang berikutnya, "Review ya, ini videonya kocak apa segala macam." Kalian boleh berkontribusi dan itu akan sangat membantu kita. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe atau berlangganan karena itu gratis. Menurut gue nonton beberapa menit, jadi kalian enggak usah takut, itu adalah bentuk support paling sederhana dari kalian untuk kita pada itu bersama siap. Jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng atau bel yang gambar kayak gimana, sayang? Supaya kenapa, sayang? Supaya kalian dapat notifikasi langsung dari YouTube-nya kalau Auta Makuti Indira Kalista upload video baru eksklusif, dapat notif. Betul, dari YouTube langsung. Ceting. Nah, itu berarti kita berdua upload video baru. So, jangan lupa diklik. That's it guys, terakhir jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia, don't forget to stay awesome. Peace, see you on the next meme review.